kita santai. Gak apa-apa kok. Eh, kursinya dulu. Satu hati. Kursinya dulu diisi. Sedikit, alhamdulillah. Eh, sini kamu duduk di sini nih. Ini, kami. Motor sebelah sini aja. Sebelah sini. Oh iya, teman-teman. Aku minta maaf ya. Kalau misalnya aku tadi pulang sekolah agak lebih cepat, soalnya ibu aku jemput aku lebih cepat. Kalian pasti lapar. Aku ambil makanan ya. Ya. Oke, bentar. Nih. Nih, makan yuk, sambil makan. Terus kita mau belajar apa hari ini? Aku adanya sih sejarah Indonesia. Mau enggak? Ayo dong, jangan diem aja. Ayo, semangat belajar. Ayo. Nih, sambil makan. Ih, udah anggap aja nih rumah kamu sendiri. Nih, ambil nih. Ambil, ayo jangan malu-malu. Bu, teman aku udah datang, Bu. Teman-temannya Dita udah pada datang ya. Ya ampun. Boleh. Dita, kok cuma makanannya aja, minumnya mana? Minumnya nggak ada, Bu. Ya udah, nanti ibu ke warung sambil beli minum ya. Dimakan dulu aja ya, nanti minumnya nyusul. Oh iya. Nih kalian tumben nih pada datang ke rumah Dita. Lagi mau belajar bersama ya? Iya dong, Mama. Pinter kalian ya, mau ujian. Tambah jam belajarnya, belajar bareng-bareng. Jadi sharing ilmu semuanya ya. Ya ampun, kalian kelas berapa sih? Kelas 8. Oh, kelas 8. Iya nih, sebentar lagi kan mau ujian ya. Jadi harus ditambah jam belajarnya. Jadi tambah pinter. Gak kayak Dita, males belajarnya. Ibu dah. Ih, Dita. Biarin, biar kayak teman ibu tuh yang namanya Tante Oki. Itu ya, anaknya pinter banget. Dapat juara kelas. Terus diposting di media sosial. Ada Facebook, ada Instagram. Aduh, jadinya keren gitu ngeliat anaknya kan. Jadi pengen. Makanya Dita kayak gitu dong, belajar yang rajin. Jadi kan ibu bisa posting kamu di sosmed. Iya, ntar aku rajin belajar. Udah sana, Bu. Aku mau belajar tahu. Ih, Dita, ibu kan belum selesai ngomong. Ya udah, ibu tinggal ke dapur dulu ya sebentar ya. Jadi terusin lagi belajarnya, jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri ya. Iya tante, dadah tante. Ya. Hey guys, aku mau curhat deh. Kenapa Dita? Aku tuh sayang sama ibu aku. Aku pengen bagian ibu aku. Semenjak kayak nggak ada kan ibu aku yang rawatin aku. Tapi kan ibu semakin hari semakin tua. Aku tuh pengen banget bagian ibu aku dengan nilai UN yang tertinggi nantinya. Cuman aku capek ngadepin ini semua. Apa-apa belajar. Aku kan juga butuh main-main. Ya kan? Iya sih. Kalian pernah gak sih ngerasain hal yang sama kayak aku? Iya sih. Emang kalian setiap hari les juga? Ngomong aja gak apa-apa, yuk dong bantuin aku kasih solusi gitu. Capek juga sih kalau misalkan kita harus les tiap hari. Tapi kalian masih diboleh main-main kan sama mama kalian. Ini makan mulu, serius dong, kasih aku solusi. Udah kayak gitu nih ya, hari Senin aku les matematika, Selasa aku les sempoa, Rabu aku les bahasa Inggris, Kamis sih aku libur, Jumat aku... Ayo, ada yang pernah ngalamin kejadian kayak Dita? Kalian ngerasain apa kamu? Jadi yang mau ibu putus les tiap hari, ibunya tuh capek. Sama kayak Dita, tiap hari les juga. Tiap hari, yang lain, Lulu juga. Jadi Senin sampai Sabtu. Menurut kalian nih, kan UN nanti kalian ya, UAN ya? Itu penting gak sih? Kenapa pentingnya? Buat masa depan.
buat masa depan. Tapi apakah kita harus tiap hari Senin sampai Sabtu itu belajar terus? Enggak, kalian butuh main. Gimana cara ngatur waktunya kalian buat main? Belajar-belajar pas kapan? Di sekolah? Iya, terus kalau pas di rumah juga. Nah, bisa nanti kasih solusi ya ke Dita. Lihat gak Dita dari tadi mukanya dari datang, Dita bahagia gak kira-kira? Bahagia gak pas kalian datang? Bahagia, tapi sekarang mukanya sedih banget ya ngeliatnya, ya Allah. Mau tahu kelanjutan dari ceritanya? Apa clue-nya? Kita lanjutkan! Ya gitu teman-teman, aku mau bagian ibu aku, cuman aku nggak tahu caranya gimana. Kamu belajar aja, jangan main. Iya aku nggak pernah main. Setiap hari itu aku cuma belajar, main nggak pernah. Kerja kelompok aja aku di rumah. Hari Minggu nih ya, aku Minggu kan biasanya libur ya orang-orang jalan-jalan kemana. Aku kita, Pak, teleponnya dari Tante Oki, ibu malas angkat teleponnya. Ibu aja deh. Ih, Dita, bilang ibu lagi ke warung. Ibu males angkat telepon. Gak bawa handphone gitu bilang ya. Teman-teman, bentar ya. Halo, selamat siang. Iya, ini Dita. Ini Tante Oki. Iya, Tan. Ini aku yang angkat. Soalnya apa ibu ketinggalan katanya. Iya tante, apa ibu ketinggalan? Iya tan, ntar aku rajin belajar kok. Kan kata ibu kalau misal aku rajin belajar, aku bakal sukses nantinya. Ya udah tan, iya. Dadah. Tante Oki bilang apa Dita? Hai ibu, seharusnya ibu gak ngajarin aku bohong kayak gitu. Jadi aku kan yang ikutan bohong. Dita, kok gitu ngomongnya? Gak apa-apa, sekali-sekali bohong. Ya kan? Ya gak? Gak boleh kan? Gak boleh sih, Tante. Tuh, gak apa-apa. Sih. Ngomong-ngomong. Hari ini kamu ada les kan? Kalian pada ikut les semua gak? Enggak ikut. Ih, kalau Dita Maya, ibu lesin semua Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu harus les. Biar pinter. Ya kan? Itu jadinya ibu kan bisa pajang-pajang di sosial media gitu. Jadi hari ini kamu lesnya sempoa, ya kan? Bener gak? Serah ibu aja deh. Ih, Dita. Tapi kemarin ibu dapet salam. Salah. Ke warung, terus ketemu sama Tante Leli. Dia bilang nitip salam buat kamu. Kamu sakit? Apa kamu? Tapi gak apa-apa, kamu baik-baik aja. Kamu bolos ya lesnya ya? Dita, ibu gak suka ya. Ibu capek-capek bayar les kamu tuh ya. Mahal. Ibu gak mau pokoknya kamu harus les. Ibu capek bayarnya, mahal. Bu, maafin Dita, Bu. Dita sayang sama ibu. Dita kangen sama ayah. Dita gak mau les lagi, Bu. Dita capek. Ih, kok Dita kamu malah nangis sih? Ibu gak mau tahu ya, ibu mau kamu les biar pinter. Ibu ngertiin aku dong, Bu. Aku kan capek setiap hari harus les. Aku kan juga butuh main-main sama teman-teman. Masih ibu gak ngertiin aku sih? Ibu aturin ngertiin aku. Dita. Kira-kira ibunya Dita bener gak nih? Tapi menurutku bener juga sih. Bener kenapa? Soalnya kan emang les juga kan buat kebutuhan dia juga. Nanti dia biar tambah pinter buat biar UN-nya tuh jadi nilai tinggi gitu kan. Setuju sama pendapatnya? Setuju dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Harus hari jeda. Jedanya di hari apa? Minggu dan apa? Tadi dengar gak pas ibunya bilang biar bisa diposting-posting tuh di Instagram? Haruskah? Enggak, prestasi itu buat siapa? Buat diri sendiri. Kalian apakah merasa tertekan? Tertekan? Banget-banget. Kamu les dari Senin sampai hari apa sih tadi lu? Sabtu. Sampai hari Sabtu, ngomong gak ke orang tua? Nanti, berarti sama kayak Dita dong kejadiannya. Terus gimana solusinya kira-kira nih? Nanti bilang ke ayahnya setelah ini.
Berarti dapat makna dong pelajaran dari kejadian di tak hari ini dong sama si ibu. Yang lain punya kejadian sama kayak Lulu? Yang lain? Enggak? Wih, cuma Lulu doang. Ya udah. Ini dramanya bentar lagi selesai, pengen tahu gimana akhirnya? Clue-nya apa tadi? Ayo kita lanjutkan. Aku gak mau ikut ibu, mendingan aku ikut ayah. Ayah selalu ngertiin aku, kalau ibu gak pernah ngertiin aku, apa-apa aku disuruh belajar. Aku kan juga capek, udah ada hari libur, ikut belajar sama ibu. Kapan aku mainnya? Lama-lama aku sakit. Kalau aku sakit kan ibu senang. Budita ngomongnya kayak gitu, ibu gak mau kamu sakit. Ya udah maafin ibu, ibu gak akan maksa-maksa kamu lagi belajar. Maafin ibu. Aku juga minta maaf, Bu. Tapi ibu janji jangan nyuruh aku ini lagi. Ya. Janji. Ya, ibu janji.